Berikut adalah hasil kontingen Indonesia dan klasemen perolehan medali sementara Olimpiade Paris 2024. Berikut adalah hasil pertandingan kontingen Indonesia dari cabang bulu tangkis. Dari grup A, ganda putri Indonesia Apri dan Nanti menyerah 2 set langsung dari ganda putri Cina. Masih dari grup A, ganda campuran Indonesia Rino Gampita juga menyerah 2 set langsung dari ganda campuran Cina. Dari grup H, tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting menang 2 set langsung atas pasangan Amerika Serikat. Dari grup G, tunggal putri Indonesia Georgia Bereska Tunjung menang 2 set langsung atas tunggal putri. Berikut adalah daftar negara peserta dan klasemen perolehan medali sementara Olimpiade Paris 2024. Yang pertama, Jepang dengan 4 emas, 2 perak, 1 perunggu. Australia 4 emas, 2 perak. Amerika Serikat 3 emas, 6 perak, 3 perunggu. Prancis 3 emas, 3 perak, 2 perunggu. Korea Selatan 3 emas, 2 perak, 1 perunggu. Cina 3 emas, 1 perak, 2 perunggu. Italia 1 emas, 2 perak, 3 perunggu. Kazakhstan 1 emas, 2 perunggu. Belgia 1 emas, 1 perunggu. Peringkat 10, Jerman dengan 1 emas, Hong Kong 1 emas, Uzbekistan 1 emas, Inggris Raya 2 perak, 2 perunggu, Brasil 1 perak, 2 perunggu, Kanada 1 perak, 1 perunggu, Fiji 1 perak, Mongolia 1 perak, Tunisia 1 perak. Peringkat 19, Polandia 1 perak, Kosovo 1 perak, Swedia 2 perunggu, Hungaria 1 perunggu, Spanyol 1 perunggu, Afrika Selatan 1 perunggu, India 1 perunggu, Moldova 1 perunggu, Mesir 1 perunggu. Peringkat 28, Meksiko, 29, Kroasia, 30, Belanda, 31, Thailand, 32, Indonesia, 33, Malaysia, 34, Rumania, 35, Swiss, 36, Slovenia, 37 Ceko, 38 Selandia Baru, 39 Filipina, 40 Singapura, 41 Vietnam, 42 Iran, 43 Arab Saudi, 44 Irak, dan yang terakhir 45 Palestina. Semoga tayangan ini memberikan manfaat. Salam olahraga.